video kali ini saya akan menyambungkan batang entris alpukat yang lebih besar daripada batang bawah. Oke, selanjutnya kita coba praktekkan. Langsung saja kita iris batang bawah secara miring dan kemudian saya juga untuk entres batang atas. Tunggu sampai 21 hari sampai 1 bulan, nanti tunas akan tumbuh. Sampai di sini dulu video kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.